Use your logic. Salam trader. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, hari ini kita akan spill tentang penghasilan Cerberus selama kurang lebih 2 minggu terakhir ini ya, dan memakai market Firedex. Kira-kira ini akan menjadi sebuah bayangan kalian kalau semisalnya kalian ingin mengikuti Cerberus copy trade Andi Firmansyah, itu kalau misalnya modal $100 dapat berapa, modal $200 dapat berapa, modal $500 dapat berapa, dan lain sebagainya. Oke, sebelum masuk ke dalam inti videonya, saya jelaskan dan saya mendeklarasikan untuk dua khususan ya. Kalau kata orang Jawa ya, untuk dua khususan. Yang pertama adalah khusus untuk para member Cerberus, tenang saja bahwasanya tampilan profitable kalian itu sudah bersih, alias sudah P&L, alias profit and loss. Maksudnya bagaimana bang? Gini, hebatnya kalau misalkan kalian ngecek Cerberus atau kalian ngecek di tab komunitas YouTube, kan kalian pasti akan melihat nih total P&L di sini ya. Ada 3,67%, ada 5,3%, 0,5, ada 1,6 dan sebagainya ya. Untuk pertama adalah untuk member Cerberus saya, tenang, itu sudah P&L untuk profit and loss, alias sudah bersih dengan segala-galanya. Kalau di saat market lain itu pamer P&L-nya, itu belum dihitung sama transaksi fee ataupun funding fee-nya atau biaya inap dan lain sebagainya, oke? Lalu yang kedua, untuk para hater saya, karena apa? Orang-orang itu selalu menyimpulkan data padahal dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Contoh misalkan nih, orang goblok misalkan ya. Ya saya bilang orang goblok. Mohon maaf nih ya. Karena apa? Kalian nggak tahu udah menjustifikasi. Contoh, kalian ini ya 3,67% menggunakan efek 10 kali lipat gitu. Orang-orang bego, orang-orang goblok, hater-haters tanpa otak ya. Terima kasih sebenarnya untuk mengkoreksi, tapi mohon maaf nih. Perkiraan kalian bahwasanya wah itu kan belum terpotong fee, wah itu kan belum terpotong biaya inap-inap dan lain sebagainya, itu salah besar ya. Kalian perhatikan, profit sebenarnya jika belum P dan L itu saya mendapatkan 5,4%, lihat ya. Close P&L itu adalah $54 karena modal saya adalah $1,000. Transaksi fee $10, funding fee $7,6. Jadi total P&L-nya cuma 36,48 alias sekitar 3,67%. Jadi sekali lagi, kalian kalau mengira bang yang pamer lu profit di tab komunitas YouTube, di Telegram, di Cerberus itu belum terpotong fee, enggak ya, tenang saja, itu semuanya sudah terpotong fee alias bersih. Jadi sekalipun kalian ngelihat yang ini nih kayak kemarin 0,5%, saya salah pencet sebenarnya ya kemarin itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting profit 0,53%. Jadi 0,53% ini sudah terpotong fee dan lain sebagainya ya. Jadi ini sudah benar-benar profit and loss. Profit aslinya ya ini lebih dari itu ya nih, profit aslinya segini nih. Ini misalkan nih, kalau ini kan saya pamer 5,33% ya. Profit aslinya itu 8% guys nih, 80. Jadi profit aslinya itu $80 tapi terpotong fee dan terpotong funding fee sehingga menghasilkan total P&L alias realisasi profit and loss itu sebesar 52,574. Jadi di 5 menit pertama ini sudah jelas ya. Kalau yang saya upload di YouTube, tab komunitas, Telegram dan Cerberus informasi itu semuanya sudah bersih ya, jadi bukan kotor, alias itu profit and loss. Oke, itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya, kalau kalian cek di dalam history apa namanya expert student class ya, pertama-tama untuk para khususon dua orang lagi ya, untuk para para subscriber saya dan untuk para hater saya ya, mohon maaf ya, di dalam Firedex itu menganut sistem live bukan sistem after, oke? Okay? Jadi yang menganut sistem live, maksudnya sistem after itu bagaimana bang? Kalau di market lain ya, posisi yang belum terclose itu belum dihitung loss, ya. Sedangkan kalau di dalam Firedex, posisi yang belum saya close itu terhitung loss. Jadi kalau kalian melihat nih, win rate saya sekitar 96,15%, total dari 26 kali open posisi, loss 1 kali, ya. Ini maksudnya bukan saya loss 1 kali, bro. Win rate Cerberus masih 100%. Maksud loss di sini adalah saya masih open posisi 1 alias ada yang nyangkut 1 alias floating 1. Kayak begitu. Terus kalau misalnya kalian ada yang nanya atau yang nanya, giliran profit aja di posting, giliran floating loss jadi posting, lu tolol, bego apa otaknya didengkul apa gimana? Untuk apa floating di posting
Untuk apa bro floating deposit? Fungsinya apa? Apa jangan-jangan kalian itu yang mau gratisan ya? Kenapa? Kalau floating gue posting, lu tau lah open posisi gue Bambang. Lu pikir dong pakai otak. Sorry, otak lu di sini ya. Otak lu di sini ya. Ya, jadi sekali lagi ya, saya bukannya nggak mau upload floating. Yang pertama, nggak ada gunanya upload floating ya. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, kalau gua upload floating gua, lu tahu dong open posisi apa yang gua jadi terus percuma dong member Cerberus bayar mahal-mahal kalau open posisinya ketahuan. Lu pikir dong pakai ini atau enggak yang pakai ini ya. Oke. Okay. Nah, kalau kalian cek di dalam follower saya, ini juga live. Jadi misalkan ini tuh bisa berubah kapan aja, kadang $400 dan sebagainya jika ada open posisi yang sudah terbuka ya. Ini kalau loss ini bukan loss, win rate Cerberus masih 100% bro. Ya, loss ini adalah saya sedang open posisi seperti sekarang. Sekarang ini saya sedang open posisi kayak gitu ya. Nah, di sini menariknya banyak, silakan kalian perhatikan jumlah profit nih orang yang mengikuti. Dari total PNL ada yang dapat $400 dan lain sebagainya kayak begitu. Dari total semuanya, kalau misalkan kalian cek satu persatu, ini saya tampilkan seluruh screenshotnya. Nah, itu adalah screenshotnya dan total dari 14 hari kali trading langsung ngap. Itu kan 16 hari ngap. Sabtu Minggu itu sebenarnya gini loh bro, gue kan manusia nih ya, gue kan manusia. Sabtu Minggu gue tetap trading, cuma agak slow gitu. Dan kebetulan Sabtu Minggu kemarin itu memang gue lagi rada-rada sibuk dan market set waste. Jadi terhitung libur, jadi trading Cerberus itu cuma 14 hari ya. Dari 14 hari itu menampilkan tadi yang kalian cek profitnya, jangan bilang bahwasanya itu profit kotor, itu profit bersih bro, itu udah P dan L, oke? Totalnya adalah sekitar 73% dari total 2 minggu alias 14 hari. Loh bang, kalau kayak gitu bagaimana menghitungnya? Mari kita hitung, markihub, oke? Kita pakai Excel, misalkan kita compare dengan dari modal yang paling sedikit adalah, oh bang, berapa minimal ikutan Cerberus? Itu modalnya sekitar $100 ya, $100, oke? Ini adalah modal. Ini adalah open posisi. Ini adalah persentase profit selama 2 minggu. Persentase profit selama 2 minggu ini kan sekitar 73% ya, 73%. Nah, ini bagi orang halu juga ya, mohon maaf nih ya. Please jangan halu, bro. Karena apa? Ya, total profit selama 2 minggu ini 73% ya, tanpa loss sama sekali. Itu untuk open posisi ya, bukan total modal. Kalau misalkan total open posisinya ini kita patokan 20%, berarti kan masing-masing ini sekitar $20 kayak gitu kan ya, $20. Berarti kalau misalkan open posisinya $20 tinggal dikaliin ini dikali ini, oke? Okay? Jadi total profit yang didapatkan adalah 14,6 kayak begitu ya. Nah, kalau modal sekitar $200, berarti kan ininya 40. Oke? Okay? Ini 300, ini 400, ini 500. Nah, ini sudah saya buatkan semacam tabelnya ya, guys. Nah, ini total modalnya dari mulai 100 hingga sekitar $10,000, oke? Okay? Dan ini kalau pakai patokan 2 minggu. Jadi kalau misalkan kalian lihat nih, cek di sini, ya udah tinggal kalian kalikan aja gitu kan ibaratnya. Oh, ini yang modalnya berapa ya kira-kira profit PNL-nya itu dalam 2 minggu sekitar $400. Jadi dalam 2 minggu dia mendapatkan sekitar 7 juta rupiah ya. Nah, ini tinggal kita tarik garis ke bawah. Nah, kayak begini guys. Ya, ini adalah simulasi ya, kira-kira selama 2 minggu. Nah, kalau misalkan 1 tahun nih, 1 tahun kan karena Cerberus itu kan 1 tahun. 1 tahun misalkan ya. 1 tahun taruhlah 365 dibagi 14. 26,07 kali, oke. Okay?
Ini maksudnya 26,07 kali ini waktunya ya. 26 kali mendapatkan 73%, misalkan seperti itu. Berarti profit yang didapatkan 1 tahun kita tinggal kali ini saja ya, guys. Ini dikali ini. Nah, gini guys. Oke. Dan ini kita kurangin gas fee-nya ya biar logis ya. Gas fee 10%. Berarti ini dikali 10%. Nah, ini guys ya gas fee-nya seperti ini. Berarti silakan kalian screenshot dan silakan kalian untuk bahan pertimbangan. Kalau modal 100 dolar berarti total profit yang didapatkan adalah 14,6. Ini dengan catatan setiap kali open posisi menggunakan fixed margin 20%, artinya fixed amount 20%. Tapi kalau kalian pakai mode compound, jelas ini akan jauh banget berbeda ya. Akan lebih banyak banget. Kalau ini setahun dapat 380, mungkin kalau pakai mode compound itu bisa nyampe 1000 dolar ya guys ya. Jadi jangan remehkan compound. Kalau misalkan ini pakai fixed amount 20 dolar aja, modal kalian 100 dolar, ini 73%. Total profit yang didapatkan adalah 14,6. Dalam 1 tahun itu kalian mendapatkan profit 380 dolar. Jadi kalian kalau misalkan ngebayang-bayang nih, kira-kira kalau gua modal 100 dolar berapa gas fee selama 1 tahun? Nah, ini. Ini nih totalnya 100 dolar, gas fee-nya 38 dolar. Jadi modal awal adalah 138 dolar gitu kan. Plus uang aktivasi 1 tahunnya dapat segini, oke? Nah, kalau misalnya kalian modal yang tadi tuh kalian kepo nih. Tadi tuh yang dapat itu berapa, Bang? Nah, ini nih, dia modalnya sekitar 3000 dolar open posisi antara 400 sampai 600 ya. Dia mendapatkan sekitar 400 dolar nih yang ini nih ya. Dalam 2 minggu mendapatkan 400 dolar nih, ada yang dapat 15, ada yang 39, ada yang 87. Nah, ini kalau yang minus ini berarti dia itu baru ikutan ya guys, baru ikutan langsung floating sekarang ini, bukan berarti dia loss ya. Nah, ini ada yang 20 dolar, ada 50 dolar ya, kayak begitu ya. Tuh ada yang 30 dolar, 34 dolar. Silakan kalian cek-cek saja. Yang minus ini bukan berarti loss ya, dia sedang floating, oke? Karena Cerberus sampai detik ini masih 100% nih. Silakan kalian, modalnya yang mana nih? Kalau kalian modalnya 1000 dolar, open posisinya 200 dolar, setahun kira-kira dapat berapa nih? Setahun kira-kira dapat 3800. Oke, 3800 itu sekitar kalau nggak salah hampir sekitar 60 jutaan ya guys. Hampir sekitar 60 juta. Kalau modal kalian 10.000, Bang, paling recommended berapa? Paling recommended ya menurut gue ya kalian open posisi 4000 dolar gitu kan, modalnya sekitar 20.000. Berarti 1 tahun kalian mendapatkan 76.128. Wow, hebat sekali guys gitu kan. Tapi kalau misalkan itu saya sarankan untuk member eksklusif saja ya, kalau modalnya gede ya. Modal gede itu ya, kalau modal kalian di atas 50 juta saya sarankan member eksklusif aja, karena gas fee-nya bisa mencekek kalian. Oke? Jadi ini adalah simulasi Cerberus Spiel ya, tentang profit yang didapatkan selama 2 minggu dan total profit yang didapatkan kira-kira dalam 1 tahun. Jadi lo ada bayangan nih, kalau lo modal 100 dolar dapatnya berapa, kalau lo modal 1000 dolar dapatnya berapa. Jadi total persentase ini bukan dikalikan dengan modal ya, tapi total modal dipecah dulu jadi 20%, baru dikalikan profit 73%, oke? Ya memang tidak terlalu banyak, tetapi jangan terlalu berhalu ya. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.